Halo, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku, hari ini adalah pertemuan perdana. Selamat datang di kelas 11. Hari ini Bapak akan memberikan materi dengan judul Matrix. Mari kita saksikan video berikut ini. Ya, bab 1 Matrix. 1. Pengertian matrix. Matrix adalah susunan atau kumpulan bilangan berbentuk persegi panjang dan dinyatakan dalam baris dan kolom. Bentuk umum matrix. Kita misalkan matrix A. Perhatikan garis berkedip-kedip itu namanya baris. Jadi ada koefisien A11, A12, dan seterusnya sampai A1n. Kemudian ada A21, A22, sampai A2n. Kemudian perhatikan garis berkedip-kedip itu artinya kolom. Jadi ada kolom berisi A11, A21 sampai dengan A2, AM1 dan seterusnya. Jadi matriks A tersebut terdiri dari baris ke N dan kolom ke M. Oke, kita lanjutkan. Contoh, diberikan matriks A. A itu isinya adalah bilangan 1, 4, min 1, min 2, 2, dan 1. Tentukan A11 tambah A22 tambah A13 sama dengan. Jadi, A11 itu berarti baris pertama, kolom pertama. Kemudian A, baris pertama, kolom pertama itu adalah bilangan 1. Sedangkan baris kedua, kolom kedua itu adalah 2. Dan baris pertama, kolom ketiga tidak ada alias 0. Maka 1 tambah 2 tambah 0 sama dengan 3. Jika ada pertanyaan yang belum dimengerti, mohon ditulis dalam kolom komentar. Diberikan tugas, diketahui matriks B. Min 3, min 2, 3, 4, 1, dan 6. Tentukan nilai dari B11 tambah B12 kurang B21 sama dengan titik-titik. Oke, itulah penjelasan singkat. Semoga dapat dikerjakan. Sampai jumpa pada penjelasan berikutnya. Sekian.